Korang pernah tak dengar pasal flight Aeroperu 603? Flight yang terhempas disebabkan pita pelekat. Yes, pita pelekat tu bunyi sekecil. Pita pelekat tu dia dah lead to satu kemalangan yang sangat tragic. Dan untuk pengetahuan korang, flight Aeroperu 603 ni ada the best pilot on board. Dan flight tu pun tak ada apa-apa masalah. Memang working fine je kalau tak disebabkan pita pelekat tu. 2 Oktober 1996, flight Aeroperu 603 berlepas daripada Peru ke Santiago. Masa diorang nak take off tu tak ada apa-apa pun masalah. Sampailah masa diorang dah dekat udara tu, dekat situ barulah pilot dapat satu warning, which is the altimeter are stuck. Altimeter ni sangatlah penting untuk tunjuk bacaan altitude pesawat. So sekarang ni bacaan altitude tu dah tak berfungsi. So pilot dah tak tahu dah bacaan altitude diorang berada pada ketinggian berapa kan. Tak habis dengan tu, ada banyak lagi warning yang datang, macam speed indicator warning. Lepas tu mainstream. Mainstream ni dia tunjuk yang flight tu tak terbang pada level position. Maksudnya sama ada flight tu senget ke apa ke. Padahal flight tu memang okey je, dia tak senget pun. Lepas tu warning-warning lain pun datang, macam rudder ratio, lepas tu stall and overspeed warning. Stall ni maksudnya yang flight tu tak ada daya yang cukup untuk bergerak. Overspeed pula menyatakan yang flight tu laju sangat tau. So pilot pun, sebabkan pilot rasa macam ni memang something wrong, so pilot decide untuk buat emergency landing. Tapi sebabkan dia punya altimeter rosak, dia tak ada overspeed, dia macam susah kan. Dia macam mana dia nak landing tanpa benda-benda basic tu kan. So dia pun minta tolong dengan Tower controller memanglah boleh guide sebab dia nampak. Tapi tower controller dapat bacaan altitude yang sama dengan apa yang ada dekat screen dekat pilot tu tau. Macam mana diorang nak guide yang lebih kan, sebab diorang sendiri tak dapat bacaan altitude yang betul. So dua-dua tak ada siapa pun dekat situ ada bacaan altitude yang betul. Tanpa diorang sedar, rupanya flight tu dah makin ke bawah, ke bawah, ke bawah. 20 feet, 15 feet, 5 feet, sampailah pilot dapat warning to low terrain, yang mana ditunjuk yang dia dah nak dekat dah dengan darat lah. Dah nak terhempas ke darat. 29 minit dekat udara, flight Aeroperu 603 ni hilang dari radar. Flight ni terhempas di Pacific Ocean. So apa yang diorang dapat daripada hasil siasatan? Daripada hasil siasatan ni, rupanya punca semua ni terjadi kan. Punca altimeter tu stuck. Sebab masa diorang tengah buat servis sebelum nak terbang tu, person in charge ni dia tampal tape dekat static port. Benda tu normal je during maintenance. Tapi dia jadi tak normal sebab dia lupa nak cabut. So bila dia lupa nak cabut, benda tu lah yang mess up dengan bacaan altitude. Apa yang jadi lepas tu, waris-waris mangsa ni diorang saman Boeing instead of airline tu sendiri atas alasan gagal untuk pastikan proper maintenance.